mobile juga Pak. Oke deh. Contoh. Ah, maksudnya biodiversity yang termasuk tanaman langka. Kok? Dayat yang bisa jawab ya, Pak. Dia barter oleh Dayat. Jurusan Dayat tuh. Udah berapa lama? Udah lama. Lah baru enggak, Pak. Allah, Pak. Jadi kan bisa dimasukin juga tuh ini. Iya, masuk ini itu. Bu, di biodiversity showroom tuh masuk. Beda ini. Tapi ya itu. Beda-beda. Beda gitu. Beda. Enggak ada unik gitu. Orang yang itu tidak ada tahu kayu apa. Dia agak tahu. Ada kayu nama apa? Pokok masa tidak ada tahu. Masih itu di cek ya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menuju ke daerah Gua Janjian, Desa Telaga Gunung, Dusun Katapiang. Menurut cerita masyarakat, saat ini sedang tumbuh bunga rafflesia atau dikenal juga bunga bangkai. Kami bersama Tovan dari Humas Pemko Solunto mengunjungi lokasi tersebut sambil hiking jalan kaki. Mantap. Ini jalan menuju ke lokasi Goa Janjian di Dusun Katapiang, Desa Telaga Gunung, Kota Sawalunto. Ya, ini kita menyusuri jalan setapak menuju ke Goa Janjian. Ini. Lo mau betabeh kok nama ya? Kita naik gitu. Kita terlalu kaya tapi. Laki bo setan tu. Akhirnya kita ketemu dengan rombongan Pak Kadis Pariwisata, Pak Nova Erizon dan rombongan. Alhamdulillah akhirnya sampai di lokasi bunga rafflesia. Rombongan dari Dinas Pariwisata dipimpin langsung oleh Pak Nova Erizon. Alhamdulillah kita sampai di lokasi. Ini guys bunganya. Ini bunganya. Sudah mulai
bau bangkai. Seputaran ikosnya baunya, Pak. Oh, nah. Itu mau mancing apa? Ini Robert. Itu apa Darwis Sijonang. Bunganya lebih tinggi daripada Robert. Kurang lebih sekarang sekitar 160 cm. 170 ya, Pak. Ya, ada umbinya tuh, nanti bisa tumbuh ya. Mudah-mudahan 2-3 tahunnya tumbuh ya. Tapi kalau dibuang mana, nanti memang butuhkan 7-10 tahun untuk tumbuh ya. Jadi bibitnya mana baru yang ditumbuhan, sekali itu umbinya mungkin tumbuh ya. Bisa jadi lebih tinggi ya. Dulu risiko, Pak. Oh, tumbuh ya. Berarti memang bibit-bibitnya di sini goyang tuh, kan. Memang itu udah sih. Extinct, nah, extinct nggak punah. Di bawah extinct itu ada cie hampir punah. Itu endanger lah, bahaya. Mah harus buat jagoan lah. Tapi nyasinya memang di. Aku banyak salah rafflesia. Kita itu nggak rafflesia. Rafflesia itu nggak ada batang. Rafflesia itu tumbuh di batang kayu. Jadi semua lebih bawah. Yang kayak Arnoldi itu, Pak. Ah ya, lanjut Pak. Baik, kita berada di lokasi ditemukannya bunga bangkai Amorphophallus. Yang ini jenisnya Amorphophallus titanum. Titan artinya besar. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan titan arum. Nah ini memang jenis bunga bangkai yang tumbuh bisa sampai mencapai 3 meter. Yang kita temukan sekarang sudah sampai 1,7 ya Pak Robert. Ini termasuk yang tinggi, besar, dan di 2014 dulu ditemukan sampai ketinggian 2 meter ya. 2 meter. Jadi memang sepertinya kita soal untuk sangat apa namanya, ini termasuk tanaman asli kita, karena juga sudah pernah ditemukan di Ngor Kelaban, di Puncak Cemara, dan ini memang tanaman asli Sumatera bagian barat. Jadi kita beruntung, ini termasuk tumbuhan langka yang saat ini kondisinya sudah dalam status endanger, jadi sangat dilindungi. Dan mudah-mudahan dengan tumbuhnya ini di 2014, kemudian sekarang 2021 interval 7 tahun, jika tidak dibuang umbinya, mudah-mudahan dalam 2 atau 3 tahun berikut juga tumbuh lagi tanamannya sama. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa, dan kita otomatis ini menambah kekayaan hayati geopark Soelunto, terutama untuk Gua Janjian. Karena untuk menjadikan geopark nasional Soelunto ini sebagai UNESCO Global Geopark, kita harus didukung oleh kekayaan geologi, kekayaan hayati, kekayaan fauna. Nah ini salah satunya, termasuk kebudayaan. Ini suatu yang langka, berada di seputaran salah satu geosite kita, Gua Janjian. Nah ini mudah-mudahan membantu kita nanti untuk mempercepat Soelunto, Geopark Nasional Soelunto menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, ini tanaman yang sangat luar biasa, jarang ditemukan. Sayang rasanya kalau bagi yang berkesempatan berada di Soelunto untuk tidak mengunjungi lokasi ini. Karena dalam umurnya hanya sebentar, 7 hari mekar, kemudian mati, dan kita menunggu beberapa tahun lagi, sampai 7 atau 10 tahun lagi untuk baru muncul lagi tanaman yang baru. Dan nanti Pak Robert, Bu, jangan dibuang umbinya, mudah-mudahan kita berharap 2 tahun ke depan dia tumbuh lagi. Mungkin demikian Pak Risman, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Itu gamping, itu kan bunga kok di batu gamping Pak. Hidup di gamping. Nah itu tuh gunung baunnya tuh, yang memancing lalat, memancing apa. Jadi baun angka itu datang, itu yang dimakan. Ya. Eh sayang Pak, petang. Ini kita pas berada di atas puncak Gua Janjian. Hah? Kemarin udah mekar kan? Mekar Pak. Pagi. Setiap hari mekar. Air ini menghilang langsung masuk ke dalam Gua Janjian. Mau bisu rapi datang gua banyak. Pagi rapi, siang rapi, bilu ke payah gua.
Ini nih. Iya, yakin bisa enggak ya? Dari situ bisa. Itu dulu pendaki gunung. Tunggu dulu enggak itu yang ini. Bisa. Bedanya kalau itu antara batas kan gantung berlapis. Lapisnya itu di nah kontaknya ada di gua jadian. Duri. Itu sarang lapat, sang Pak Irwan. Pakai kaki. Tidak ada. Pak Irwan ini. Kalau dia sudah berdiri juga. Mana mau dia bilang? Bebet. Aduh bentar hitam kawa ikon Rizwan Idris. Tapi aku tahu lo udah ikut tak tolong orang dia. Ya. Kau bayar juga pak. Bayar deh pak Rizwan. Sampai tadi tu lewat lah. Aku tidak pergi tu lah. Dana desa untuk merambah nih merambah jalan gue railing dari kayu gue pegangan orang jalannya ini kayu banyak tuh beku gue dangau-dangau dari kayu-kayu jauh lebih alamnya itu karena kami coba cuman mungkin yang ini dari desa dulu apa yang kami harapkan pak yang bawaan patang karena di sebelumnya bawaan tuh kata bila masak untuk masak untuk minta gue sama merek SOP itu membuat punya mah ya kotak di sini yeah. Pak kotak saran kotak kupasan oh ya coba rapi petang iya itu kami langsung kan kami aku lah tuh informasi gua dan dia belum nggak karena obat sih komponen jadi pak Desron masalah RPJMD sama RPJMD aku nggak sinkron. Nah, oke, ini telah selanjutnya. Ya. Beko fasilitas yang lain, duitnya lagi dari kayu saya. Kalau dari kayu kini gambar apa kami lagi pak? Ah, iya tuh. Musola. Ini apa saya? Gazebo, model gazebo. Gazebo, gazebo. Ya, dari kayu di muka pak Dateko. Cuman itu kami tukar konsepnya pak di lagi stiker yang mirip kayu. Selalu. Ya bisa jadi seperti itu. Jat. Itu lokasi camping yang kami ceritakan pak. Dateko. Yo, kalau pagi ya pak jalan. Mulai dari ujung sawah kok lah putih khas barang itu tampak santur gitu gitu oleh itu sampai ke sawah nah sawah yang, itu yang seperti seperti itu tuh. Oh daripada desa gadang biayanya misalnya nak pinjam salah beku beku minta sure ke Pak Wali ya. Ke PU
pemakaian alat tanpa dibebankan ke adik. Nah, seperti itu caranya. Jadi buku alat dipinjamkan PU, wan amam bayi, wan beli minyak sebagai dana desa. Daripada pinjam alat pihak ibu, wan bayi operator, wan bayi apa, wan bayi sewa alat. Bisa dipakai di lain dana desa, nak? Bisa. Alat yang masih ada risiko seputaran, cuman yang bisa jawab ya gitu. Dari dulu-dulu waktu kami kecil. Sampai pertemuan. Cuman itu lah gua janjiannya nama, Pak. Cuman ada yang bisa aku kutip sebagian dari almarhumnya kini. Malin Cayo, S.A. Malin Cayo. Dia tuh bagi kami referensi, sumber referensi untuk gua janjian. Nah, dulu pernah ditemukan rantai di dalam. Rantai? Rantai, kayak untuk orang itu, Pak. Orang rantai. Jadi bisa kita satukan dengan sejarah orang rantai yang ada di Solo. Dia bisa jadi yang lari. Pelarian mungkin. Bisa jadi siku tapi pertemuannya gitu kan. Cuma ke sejarahnya jadi gua janjian namanya. Cuman karena kita tidak punya sumber referensi, kita tidak berharap. Ya walun alun apa ya hal apa kan yang resmi ya punya. Kalau darinya lawak share di Nexus. Sejarah yang kami dapatkan cuman dari S.A. Malin Cayo dan yang menyerahkan gua ini S.A. Malin Cayo ke Pokdaris Tembasa Jonang 2018. Terus rantai, bekas rantainya itu masih ada nggak? Dijual dulu di zaman-zaman bapak itu masih anak-anak. Masih muda-muda. Kalau kamu memang baru care ke masalah-masalah itu kan memang di zaman Pak Hamzan dulu. Iya. Lagian kan kalau waktu dia bujangan sama umurnya yang kemarin udah almarhum. Ya mungkin itu kan masih nggak jauh-jauh dari Belanda. Masih belum tahu ini. Sama.